Hello, good morning for the first grade. Welcome with Miss Elsie for this morning in my channel Elsa Mare for your English lesson. Halo anak-anakku kelas 1, berjumpa lagi bersama Ibu Elsie pagi hari ini di video pembelajaran Ibu untuk mata pembelajaran bahasa Inggris. How are you this morning? Are you okay? Okay, I hope that. Ibu berharap anak-anak kelas 1 tetap dalam keadaan sehat semuanya ya. Supaya tetap semangat untuk melanjutkan mata pembelajaran kita hari ini atau tugas kita hari ini. Oke, anak-anak kelas 1, minggu lalu kita sudah membahas, we learn about the colors. Oke, jadi anak-anak kelas 1 harus mengingat ya, you must remember about the colors name. Oke, there is a red, black, white, yellow, green, and etc. Ya, jadi anak kelas 1 harus ingat dan hubungkan dengan benda-benda yang kita sudah pelajari di rumah. Kalau misalnya di rumah ke dapur, misalnya menemukan cangkir warna merah, you can say that red cup. Okay, that's good. Nah, itu contohnya ya anak kelas 1 mau belajar bagaimana caranya. Misalnya tasnya warna ungu, you say that this my bag. This red, this purple. Okay, like that. Nah, okay, for today we are study in page 16 and 17. Okay, say a chant. Okay, let's say see the page 16. Mari buka bukunya halaman 16. Okay, listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah ibu ya. Okay. The picture one is about red chair. That's good. Red chair. Kursi merah atau kursi warna merah. That's good. Blue desk. Red book. Blue bag. In my class. Okay. Next. Listen and do, artinya di sini anak kelas 1 sudah pernah kita praktekkan ya. Listen and do, what the meaning? Apa arti dari listen and do? Itu artinya adalah dengarkan dan lakukan. Listen itu artinya dengarkan, do itu lakukan. Oke. Okay. The picture one is about show me a blue desk. Oke, okay, pay attention for that. Show me a blue desk. This. Oke. Okay. Show me a red desk. This. Okay. Show me a red book. This. Show me a blue book. This. Okay. Nah, kelas 1 harus tahu bahwa show me itu artinya tunjukkan kepada saya. Ya, tunjukkan kepada saya sebuah meja warna biru. Nah, seperti itu ya. Show me a blue desk. Show me. Okay. Bagaimana anak kelas 1 bisa di rumah ya? Sambil berlatih di rumah ya. Misalnya kursinya di rumah ada warna biasanya kursi warna coklat ya. Okay. You can say that this are a brown chair. This a black sofa. Okay, that's good. Nah, seperti itu ya. Jadi, anak-anak kelas 1, silakan belajar di rumah dalam menyebutkan benda-benda bersama dengan warna. Karena di bab ini, anak kelas 1 dituntut untuk mengenal warna. You know, you must know about the names of color and things, ya. Atau benda-benda yang ada di kelas, ya. Nah, tentunya anak kelas 1 sudah tahu semua, ya. Nah, oke, pagi hari ini, anak kelas 1, ibu mau anak kelas 1 menulis lagi, ya. Karena pembelajaran-pembelajaran sebelumnya selalu ibu memberikan tugas it's about speaking ya. Nah, jadi hari ini anak kelas 1 mari kita menulis. Nah, ada contohnya di halaman 18 tapi bukan dikerjakan di buku tugas ya anak-anak, bukan dikerjakan di buku paket tetapi dikerjakan di buku tugas. Nah, hari ini anak-anak kelas 1 tugasnya adalah draw and write ya, menggambar dan menulis. Jadi anak-anak kelas 1 hari ini menggambar dan menulis ya, dan mewarnai ya, dan give the color about your thing. Nah, contohnya ada di halaman 18 in page
18. Nah, di situ misalnya for example gambarnya adalah gambar meja warna merah. Baru kamu tuliskan di bawah ya. Apa? Sebuah meja warna merah. A red desk. Jadi, anak-anak kelas 1 hari ini menggambarkan 4 benda-benda yang ada di ruang kelas. 4 things in the classroom, do you know? And color this and say that. Oke, jadi anak kelas 1 hari ini menggambarkan 4 nama benda yang ada di ruangan kelas ya. Terserah kalian mau gambarkan yang mana. Ya, boleh digambarkan buku, boleh gambarkan papan tulis, up to you ya. Setelah itu kamu beri warna dan tuliskan namanya ya. Seperti yang ada di buku ya. Oke, sebuah buku warna biru, blue book. Jadi tuliskan seperti itu, dicocokkan dengan warnanya ya. Oke. Enough for today, itu saja yang Ibu sampaikan pagi hari ini di video pembelajaran Ibu untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, mungkin minggu depan kita akan Ibu akan mengajari anak kelas 1 tentang the name of the days. Ya, kita akan belajar tentang nama-nama hari ya. Oke, enggak apa-apa kita lepas dari buku dulu ya. Ya, yang penting anak kelas 1 bisa memahami. Oke, itu saja dari Ibu pagi hari ini. Enough for today. I say thank you for your attention. Bye bye and see you in the next video.